Subdit 5 Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus eksploitasi seksual terhadap 305 orang anak di bawah umur. Dari semua korban, sebanyak 17 anak telah dikonfirmasi. Tersangka berinisial FAC, 65 tahun, warga negara Prancis, melakukan aksinya di beberapa hotel di Jakarta. Diketahui tersangka juga merekam aksi bejatnya tersebut. Modus operandi yang dilakukan tersangka yaitu menawarkan korban menjadi model foto di kamar hotel dengan iming-iming imbalan. Namun para korban disuruh berfoto tanpa busana hingga dicabuli dan disetubuhi oleh tersangka. Bagi korban yang bersedia disetubuhi, akan diberikan imbalan sebesar Rp250.000 sampai Rp1.000.000. Dan bagi korban yang tidak bersedia, akan mendapatkan perlakuan kekerasan fisik seperti dipukul, ditampar, dan ditendang oleh tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas antara lain 21 pakaian korban, 1 unit laptop, 6 buah memory card, 6 unit kamera, 2 buah alat bantu seks, dan 20 alat kontrasepsi. Jadi korban ini merupakan anak jalanan, ya, anak perempuan anak jalanan, kemudian mereka dibujuk dengan memberikan sesuatu, ya, imbalan, ya, memberikan uang selama ini. Kemudian mereka didandani, di make up terlebih dahulu sehingga terlihat menarik. Nah, ini kemudian mereka dipoto, ya. Jadi memang ada dari mereka ini dari pelaku ini menyampaikan kepada korban mereka akan dijadikan foto model. Setelah itu kemudian mereka disetubuhi. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.